Kepala Biro Humas dan Protokol Sekda Aceh Mulyadi Nurdin mewakili Wakil Gubernur Aceh membuka Seminar Engineering Expo Unsiah 2017 di Fakultas Teknik Unsiah Rabu 22 November 2017 malam. Dalam sambutan Wagub yang dibacakan, Mulyadi menyebutkan kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya sukses memberi wawasan baru bagi mahasiswa Unsiah, tetapi juga mampu mendorong mahasiswa, peneliti, dan pegiat pendidikan di Aceh agar lebih bersemangat menghasilkan karya-karya inovasi yang bermanfaat bagi orang banyak. Mulyadi melanjutkan tujuan utama dari proses pembelajaran sesungguhnya adalah untuk menciptakan sumber daya manusia kreatif dan inovatif agar hidup bermanfaat bagi orang banyak. Lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi, lanjut Mulyadi, adalah wahana yang terbaik untuk mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan agar daya kreasi dapat berkembang cepat. Dalam sambutan tersebut juga disebutkan guna mendorong lahirnya semangat berkreasi dan berinovasi ini. Sepantasnya perguruan tinggi menyediakan ruang bagi tampilnya karya-karya inovasi dari kalangan dunia pendidikan. Untuk itu penting bagi perguruan tinggi untuk menyelenggarakan seminar, lomba, atau pameran inovasi agar daya kreasi tumbuh subur di kalangan generasi muda. Langkah Unsiah yang secara periodik menggelar pameran dan seminar inovasi khususnya di bidang sains dan engineering disebutkan merupakan salah satu sikap kepedulian lembaga pendidikan untuk mendorong lahirnya semangat berkreasi di kalangan generasi muda.